Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sariwangi Sampang Madura ya. Kali ini saya akan reviewkan sebentar ya produk baru dari DB Voice ya. Yang mana di sini ada 4 in dan 8 output. Ini dari tapak depan ya. Dan ada tombol menu dan juga yang lainnya ya. Tombol PM1, PM2 dan selectnya. Ini dengan tipe DSX484 ya. Di harga 4 juta sekian. Sangat bagus teman-teman ya. Jika ingin memiliki DLMS atau manajemen seperti ini ya. Di sini ada display layar ya, dan juga di sini ada soket ya, ada soket untuk menghubungkan ke PC atau komputer ya, dan dapat kabel seperti ini ya, nanti teman-teman bisa menghubungkan ke PC ya kabelnya. Nah, ini kalau dibuka dari plastiknya ya, untuk kabelnya ya, nanti bisa dikonekkan untuk teman-teman ya. Ini DB Voice, barang original ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengoperasikan sendiri ya. Ini saya reviewkan hanya di luarnya saja. Nah, di sini ada tombol shutter ya di bagian belakang ini untuk switchnya ya. Nah, tombol on off di sini. Ada jack AC, tempat AC ya. Ini out 8. 1 2 3 sampai 8 ya. Dan input di teman-teman nanti bisa mengoperasikan sendiri ya. Ini barang original ya, barang original. DB Voice ya. Terus ada buku panduan pengguna di sini ya. Ada buku panduan pengguna. Dan juga dapat flash disk ya. Flash disk untuk softwarenya ya. Ini barang original, tidak usah ragu ya, teman-teman ya, DB Voice. Barangnya bagus, kokoh ini ya. Nah, kokoh ini untuk indikator outputnya ya. Ini. Mungkin hanya itu ya dari saya ya. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Ini hanya tes saja ya, mereviewkan di luarnya saja biar tahu barangnya. Ini barangnya sangat kokoh ya, sangat berkualitas ya. Terima kasih sudah mampir di channel Sariwangi Sampang Madura ini ya. DB Voice, produk baru, harga murah tapi bukan murahan ya.